Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Pada di video kali ini saya ingin berbagi lagi tata cara bagaimana untuk membasmi hama padi ya tentunya. Untuk usia padinya di sini sekitaran 1 bulan ya, masih kecil tentunya. Di sini saya menggunakan obat sedametrin ya, untuk khususnya padi kecil gini hamanya ya, yang banyak sering kali jenis-jenis hamanya ulat penggerak, lalat bibit, penggerak perusak daun, wereng daun, ulat gerayak ya, itu ya yang saya ingin targetkan hari ini ya. Di sini obatnya sedametrin ya, bisa sobat-sobat baca sendiri ini. Dan ini juga obatnya cukup murah ya, untuk nggak terlalu mahal juga, tapi berkualitas sangat bagus ya. Di sini saya menggunakan untuk dosis ya, untuk tutup obat juga ya yang saya gunakan. Saya menggunakannya di sini sekitaran satu tutup setengah ya. Ini satu setengah ya. Untuk dosisnya ya satu setengah ini ya. Obatnya berwarna putih ya, seperti susu ya. Lalu kita masukkan saja. Karena pengambilan airnya sini cukup dekat ya, tapi kita menggunakannya harus air yang bersih ya, jangan sampai air yang kotor-kotor itu. Air bersih. Ini ya teman-teman. Dan satu lagi yang saya ingin beritahukan kepada sobat-sobat YouTube, ketika waktu pengobatannya itu harus di pagi.
Perotannya sudah selesai ya. Ini saya mau pulang untuk kemas-kemas dulu ya. Dan juga jangan lupa di share, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Mungkin hanya sampai di sini saja video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.